manusia tadi tugasnya dua, hablu minallah dan juga hablu minannas. Tadi semua Allah kita jaga, mulai dari sholatnya, ibadah-ibadah kita yang menyangkut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Tapi jangan lupa juga hablu minannasnya, mohon izin diseimbangkan dengan hablu minallah. Ada orang yang hablu minallah, hubungan sama Allahnya bagus, sholatnya bagus, sholatnya 5 waktu, sering ke masjid, dahsyat puasanya, bukan hanya Ramadan tapi puasa sunnah dikerjakan. Tapi hablu minannas, hubungan sama manusianya kurang. Ya kan? Ada yang mungkin omongannya nyakit, ada yang mungkin sama orang lain baik banget tapi sama keluarga jahat. Na'udzubillahi min zalik. Terkhusus kita sebagai manusia diwajibkan untuk hifzul lisan atau menjaga lisan kita. Karena salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya seseorang tergantung pada lisan kita. Gimana kita menjaga lisan kita? Kita pengen kita hidup di dunia ini bermanfaat. Kita pengen hidup di dunia ini berkah. Tapi jangan sampai keberkahan itu habis, keberkahan itu hangus hanya karena lisan kita yang mungkin pernah nyakitin orang lain, yang mungkin pernah memfitnah orang lain, yang mungkin pernah menggibah orang lain. Na'udzubillahi min zalik.